Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okay, hari ni kena start lori. Dah hampir dekat 3 minggu tak jalan. Masa minggu yang keempat, tengok tayar pun semua dah turun habis. Angin semua dah habis. Punya lama aku tak start. Sebab aku dah ada schedule trip untuk aku jalan. Hari Sabtu. Jadi hari ni aku try start lori. Wow, lamanya tak start lori. Oh, rindu. Oh. Rindu. Oh. Okey, cantik. Cantik eh. Engine masih boleh di start. Nah, yang baru sejak pandemik COVID ni ada, tentunya kita punya kehidupan memang sukar. Bukan kata aku seorang, semua yang terjejas. Tapi kita bersabar, harap bersabar dengan apa yang sedang kita alami sekarang ni. Keadaan sekarang betul-betul keadaan pandemik ni kan, betul-betul menguji kita punya kehidupan eh. Oh, rindu betul lah. Nak bawa lori kan. Okay, untuk schedule dah keluar dah, schedule perjalanan. Lagi beberapa hari lagi dah boleh jalan. Boleh bekerja. Lama 3 minggu lori ni tak jalan. Aku tengok tadi tayar semua okey lah. Cek tayar, angin. Angin tayar mungkin ada kurang. Mungkin ada kurang angin tayar kanan, kena check besok. Tapi okay lah, start bateri pun okey. Oh, tak sabar. Tak sabar nak jalan besok. Besok tak jalan lagi, hari Sabtu. Hari ni hari baru hari Khamis. Jumaat, besok Jumaat. Aku hari ni check. Okay, untuk korang yang support YouTube channel Hazlan Kasim, terima kasih. Korang jaga diri, jaga kesihatan, jaga SOP. Untuk
untuk kawan-kawan yang tak bekerja lagi, harap bersabar. Keadaan sekarang ni pandemik, saja tak banyak lagi transporter-transporter yang jalan. Ada pun mungkin tak jalan semua. Jadi yalah, dengan keadaan sekarang ni kan, memang sukar. Tapi apa-apa, kita punya kehidupan kita perlu teruskan. Kita perlu mencari nafkah. Kita ada keluarga yang kita perlu nak jaga. Kita pun perlu jaga kita punya kesihatan. Kenapa kereta tu parking kat depan? Kenapa dia parking kat depan? Kat lorong motosikal. Okay, dia dah jalan lah. Okay, terima kasih. Sekejap lagi tengok dah boleh start lori. Nak jalankan sikit, gerak-gerakkan. Takut ada break-break yang jam ke apa. Yalah, 3 minggu tak bergerak. Okay, assalamualaikum. Jaga diri.